Assalamualaikum teman-teman, salam RC Lawas. Kita kembali lagi di channel saya. Alhamdulillah ini kedatangan barang baru, yaitu Flying Motor. Bisa diartikan motor terbang ya teman-teman. Ini 2-in-1, bisa 2 mode ya teman-teman. Langsung kita lihat aja ya, gak pakai lama. Udah sering unboxing, kita buka langsung. Jreng. Ya, yang kita dapat teman-teman pastinya pertama buku panduan ya teman-teman. Nih. Terus charger. Dan beberapa pretelan atau cadangan buat baling-balingnya. Ini ada 4 ya. Ini chargernya kayak charger HP ya teman-teman, sama ini. Terus remote. Dan yang terakhir RC. Ini saya pilih warna merah ya teman-teman, biar sangar keren. Bagi teman-teman yang masih pemula kayak saya, lebih baiknya baca panduannya ya teman-teman. Karena kebetulan dari RC ini panduannya itu ada 2. Yang pertama itu bahasa Indonesia dan bahasa Cina. Dan ini ada bahasa Indonesia, jadi kita lebih dimudahkan tata cara penggunaan dari tombol-tombol ini. Teman-teman bisa lihat langsung aja ketika sudah beli ya teman-teman. Terus dari chargernya itu kayak charger HP, dan kebetulan pas colokannya itu di punggung ya, seperti ini ya. Ini bisa dicolokkan di kepala HP atau di laptop. Terus ini buat apa ini? Belum tahu saya teman-teman. Buat cadangan apa ini? Mungkin teman-teman ada yang tahu? Ini fungsinya di mana? Kurang tahu ya. Teman-teman tahu silahkan komen ya. Terus kita bahas RC-nya. Untuk RC sendiri itu segini. Lihat telapak tangannya, gede telapak tangannya. Ini on off-nya di sini. On off. Nih. Untuk kualitasnya ini karet tipis ya. Ini karet, ini tebel. Ini dinamonya atau baling-balingnya itu ada 4. Bisa dilihat. Sebelum kita coba pasang baterai ya. Ingat ya teman-teman, ini baterainya kecil ya, AA 3. Ini yang kecil bukan yang biasanya buat jam, beda. Ini on off kanan. Tuh, on off ini di kebelakangin. Ini kalau kedip-kedip kayak gini berarti belum ready ya. Kita bending dulu. Bawain, katasin, bawain lagi. Itu udah oke. Untuk tombol sedikit saya perjelas. Mungkin lebih jelasnya teman-teman beli sendiri ya, biar langsung gampang praktek. Ini untuk speed 1, speed 2. Ini untuk apa itu, berputar di udara namanya itu, roll, flip roll ya teman-teman, atau apa bahasanya. Kalau mau flip roll itu ditekan dulu sampai bunyi di, terus ini digeser kanan, set atau kiri, set. Ini fungsinya tombol ini buat landing, ini buat ya, buat nerbangin, buat nurunin. Sebenarnya ini sama, ini fungsinya sama kayak gini, sama aja ya teman-teman. Maju sekali, sekali bunyi, terus 2 kali langsung terbang. Mungkin enaknya langsung praktek ya teman-teman. Sebelum itu saya cas dulu ya.
Hah? Iya. Gitu, raketan. Sekarang kita ngerang apa teman-teman.